Lepas tu sifat yang tiga ni sebuah bilang ni. Sebab sifat Tuhan ni kita maklum bahawasanya mala awwalalahu, barang yang tak ada ada awal, qodin la qolako. Lepas tu duk bila wujud kidal baka mukhalafah napa tartik tu, napa ada dulu clear tu. Ini orang panggil tartik li zikri. Tartik nak sebut-sebut tes saja ya. Semoga 20 sifat nak pergi sebut dengan satu mulut ya tak boleh jadi. Terpaksa kena ulama hatu tak wujud kidal baka. Pas sebab apa tak wujud duk depan tu? Kerana munasabah. Kalau kita nak cara hitam putih tinggi rendah, kena cara tuai tu ada tak ada dulu. Baru boleh kecek tuai tergemuk kau, kuruh kau, putih kau, hitam kau. Itu munasabah je lah, tak ada apa. Dikecek ada dulu, lepas tu ada tu lama kau baru. Ada tu orang panggil kekah kau punah. Ada tu supaya dengan makhluk ke tak. Itu orang panggil sifat munasabah. Kita dulu ke dia tu. Pasal kita berime sifat Tuhan ni, orang panggil mala awwalalahu, barang yang tak ada ada awal. Yang ni koding lah kalau sifat Allah Ta'ala. Gapo koding? Ma awwalun. Koding saat ni orang panggil gapo koding? Barang yang tak ada ada awal. Itu orang panggil koding. Mala awwalun. Barang yang tak ada ada awal, orang panggil koding. Itu dah ada sedia orang panggil. Baik. Pas selesai dah cara sifat yang kedua kidam, yang kita tinggal-tinggal berapa deh, berapa boleh mari dah masuk di kidang. Hari ni kita sama sifat bako. Bako ni nasbah kita bila yang ketiga. Bako bukan bako lawan nasakum dah. Ni sekali-sekala dia memilih siap tamu wujud yang kedua kidang, yang tiga bako. Bunyi bako nasakum tu sebab tu. Dia bukan tu. Mamak bako saleh atau bako tu. Hal ni bako ya ada hamzah. Sabit tu kalau orang ngaji kaedah Arabiah, orang panggil masda. PM mandi ambil pada bakia, dan mudhari dia ya beko, masda dia bakoan. Itu orang panggil masda dia. Bukan kata dia masda. Kalau orang panggil segi ada istilah sorah tu, ada masda dia. Jawada yu jawidu tajwidan. Itu tajwid tu orang panggil masda tu. Ya kaedah dia ya boleh ya kena tasrih dah. Atau ngaji biasa ngaji seorang foto su tahulah cara bahasa dia tu. Hal ni pun lagu tu lah. Tu hagi kecek orang panggil bakar ni yang mestok kepada. Bakar ni orang panggil mestok kepada ya bekar. Mana ya bekarnya? Ya tu yang sebut dalam kerajaan katanya. Wa ya bekar. Wa ya bekar. Apa nama ni? Nah, wa ya beka wajh rabbika zul jalali wal ikram. Atu ya beka tu dia panggil tempat mustaq daripada baqiyah tu. Terbaiklah tu ilmu sanalah, ilmu Arabiah. Ilmu nahwu sorah dia ada dah dah. Terbaik. Hakam dia sini kata wajib pada syarak pula. Mana wajib pada undang-undang Tuhan pula lah. Dah. Oh dia panggil syarak ni mana wajib undang-undang Allah Taala pula. Mana juga dah wajib saat itu atas tiak-tiak mukallah. Semua orang jadi orang mukallah ni orang yang kena menutup, orang yang kena menekeh. Sisi Allah Ta'ala tekeh dia, sisi Allah Ta'ala tutup tah dia tu. Dah suruh gapo? Suruh mengetahui dengan mana kena. Kena sini mana yakin. Semua tiak-tiak orang mukallah ni alik Tuhan yang tekeh kita, ya paksa kita, ya tutup kita, suruh kenal dia. Pas kalau kita tak kenal, salahlah lah. Sebab orang pergi undang ni, undang hak tu, hei. Undang dunia pun, kalau kita tak turut tu, pun salah dah. Okay, tak ada lesen. Tak ada apa nama, bapa cacung. Gimana-mana, bila kita ada berkena SK kita, sudah salah. Pada hak undang dunia. Okay, hak ni undang akhirat. Tak kenal ni salah selalu dah. Sabit Tuhan kata fa'lan annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu kena yakin tiada ada Tuhan dengan semua dengan sebenar malaikat Allah. Ha tu tanda kata wajib kenal dia. Pas tengah kata hadis pula ada kata-kata ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama ni kena kenal Tuhan. Sabit jok daripada beranak lagi suruh bay masuk dalam lubang telinga. Kalau kita kira mari duk berapa budak helup. Hak tua tu pun tak nak panggil, tak mari. Duk letu, duk jual orang lima je. Alhamdulillah. Marilah semaya, tak mari hak tua pun.
Hayalal falah. Marilah tempat berhutung. Dulu sana tu ya jual lima. Tak mari. Dekat pada panggil budak lu merah-merah tu. Tak reti apa lagi budak satu. Tapi apanya? Kerana nak tanih benih belah-belah dah. Nak we dengar kelimah Allahu Akbar, kelimah keagungi. Nak we dengar kelimah asyhadu alla ilaha illallah, kelimah syahadah. Nak we dengar pula kelimah la ilaha illallah, kelimah yang orang panggil kelimah tahlil. Dan nak we dengar pula as-salah, marilah semaya. Nak kita ni hok ni mula-mula. Dan kita ni menggalai tu hok duduk payah tu. Ha dah, siapa dia orang be tu? Awali dia, pak dia. Tapi belana hak tak pandai best suruh demo pun. Tu hengga lagi suruh demo. Bosa ia diri betul beraya. Okay? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Lepas tu payah bang kata tu beraya tu apa cik. Beraya pun boleh ya tu. Ya pandai dia. Boleh Cina duduk tepi tetap ayam lah. Raya pula dah naik. Ha. Marai raya dah. Ha. Buat tak kerti yang baik kusim pun. So ngaji malah. Teori panggil tasbih lah kelingu anu. Ha. Tapi pada dok langsung tu baik ngomong. Tapi nampak tak kerti lah. Hatu rebeh tasbih. Dekat. Ha. Bukan baik lah kelingu dok. Hatu menanda kata situlah. Dan walau budak halus sekalipun suruh kena dah. Asuh mari tani dah kelimah tu. Dah. Ha tu baiklah. Sabit si katanya wajib pada syarat pula mana juga atas tiap-tiap mukallah. Sebut kata mukallah ni syarat ya pak karo nak jadi mukallah. Ya tamu cukup umur. Dah, yang keduanya nak apa nama ada akal. Ya tiga nak selamat pada buta dan tuli. Yang keempat hidup tengah dalam orang hidup ngajar. Dalam agamalah, kalau hidup pocok bukit tak siapa agama gihak tu tak jadi mukallah, tak apalah. Sebab yang dah boleh tahu, tetengah hukum akan Allah Ta'ala, tak ada siapa situ. Allah ni siapa belakang sakit masuk Islam ramah dah. Anak ngamucat, ngabewak sejik demo dah. Ha, kita tak anak beteng sakit dah lah ni. Ha, sakit pandai belakang tu su. Ngaji kira hati ke apa boleh banyak karo dah. Lam yang kuning ingat dah. Begitu lah yang kuning enak atau enak pun tukar. Ha, tak kena cara tes sakit. Ya, wadu tak wadu ngaji. Habis kata nak lik dengan agama tak alih dah ni behem. Siapa berlakor? Pas kita kalau kita cek peladah. Ha, kita selamat pada buta tuli. Pas lagi peladahnya bukan orang bodoh akado. Pas lagi peladahnya orang panggil balik. Tak balik kena ni pun lapar dah mu. Dekat 15 ya. Habis tu pun tak pada benda. Cik mai kita tu adalah lain tak bukan orang panggil mukallah dah lah. Nak kita awet tak boleh ambil muka lah. Tekatah kita pak. Suruh kena Tuhan. Ah, dah. Suruh kena Tuhan. Nggak mana yakin lah. Sampai tu ulama kata. La tasifu, la tasifu pi ibadah illa bi ma'rifah. Tak suh amal leh sore. Mereka kena Tuhan. Ha tu. Kau ni buat takut sekali. Ya? Tak kena tu. Okay. Mana pergi minta duit siapa? Duk menebah doa rumah tu. Tak okay, tahu. Kuat gitu ya tu. Pak gaji nak pergi memang tu. Ah, dia makin inilah kena munasabah dengan ulama kata la tasihu fi ibadah illa bi ma'rifah. Tak sah amal le sore tu mereka kena tuwe. Ha, kita yang ada tuwe mana Allah Taala lah tuwe kita. Yang dah beri rezeki kita, yang dah jaga kita, yang dah ngasuh kita, dekat yang dah bantu kita, dah we nyawa kita nafas tu baik masuk, yo tu tuwenyo. Pak kita kena kenalah dia tuwe kita. Pak kenal lagu mana? Kenal tetengah hukum sifat. Bukan dok kenal boleh tunjuk royak besar kecil pahle atas naik tu dok. Kalau kenal lagu tu kenal manusia. Okey, ni siapa boleh tunjuk tu hai pahle atas langit. Pak tu hai lagu mana? Oh, bet tu ben ni. Tu bukan kenal lagu tu. Kenal maksud Allah Taala tu ada. Ada Allah Ta'ala tak terima nak kata tak ada sama sekali. Hata kenal lagu tu. Pak kenal pula Allah Ta'ala tu sedia. Lagu mana? Dengan mana ada Allah Ta'ala bukan mari pada tak ada. Kita mari pada tak ada dulu pas tu baru ada. Atau ada Allah Ta'ala tak ada ada awal. Hata kenal lagu tu. Pak kenal yang tiga pula. Tuhan kekal. Lagu mana? Ada Tuhan ni tak sempurna. Ada Tuhan ni tak hilang. Ada Tuhan ni tak benasa. Tu dia panggil kekal. Ha tu nama kenanya. Kalau kena siapa-apa dole atas tu bukan. Tu kena Tuhan tu.
Itu nama kata kena makhluk lagu tu. Dah, ha, terbaik. Bila kena dah yang terkesa kita kena, serta mengaku di dalam hati. Asuh mengaku dalam hati. Sebab orang panggil kena dengan apa ni, tahu dah apa nama ni, kena dengan mengaku ni yang bukan lazim dua tu. Bila kena dah, mengaku lazim lalu dah. Kalau gitu tengok fak munafik, bukan tak kena Nabi Muhammad. Allah lah, fak-fak Yahudi bukan tak kena Nabi Muhammad. Kena ya tambah tengok Nabi lagi. Boleh berjumpa kecek dengan Nabi lagi. Mucak depan Nabi lagi fak munafik. Tapi dalam perut tak terima. Kita ni kalau tengok rupa parah, tak kenal lah Nabi. Mungkin tak ada berjumpa. Tapi dalam perut, kita mengaku. Ha, tu dia panggil dah. Senar serta kita mengaku. Ha, tu dia panggil yakin tu. Bawa kenal saja perempuan nafik tu ada royak dah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenalah mereka itu dah. Supaya kenal anak dia dah. Tapi Tuhan tak buka hidayah kepada dia, tak boleh nak berimeh dengan Nabi Muhammad. Ha, sabit sini kata Musa ni, tiap-tiap orang mukallaf ni, kena-kena, kena tahu, kena-kena, serta pula kena ngaku dalam hati. Ngaku gapo? Akan tentu sungguh, Allah Ta'ala tu saat ni tu, dah, Allah Ta'ala tu kekal. Ha, tu ngaku tu. Ha, kita kena serta ngaku dalam hati, kata akan tentu sungguh Tuhan kita ni bersifat dengan kekal. Dan bila Tuhan bersifat dengan kekal, lazimlah Allah Ta'ala tu dan tak terima binasa. Itu lazim dia. Bukan makna kekal tu, dia panggil lazim. Dan bila kita ngakulah hati kita dah, kata Tuhan bersifat dengan kekal. Bila Tuhan kita ngaku kata Tuhan sifat dengan kekal, lazim Tuhan tak binasa. Supaya kecek kata gajah besar. Bila kita pergi dah gajah besar, kita kata ngaku dah gajah besar, lazim di atas gajah tu tak haluh. Tak haluh pun sifat gajah juga. Ha, tu lazim dia. Bila kecek sumuk haluh. Allah haluh sumuk. Tak nampak tengok. Lazim daripada sumuk yang haluh tak besar. Ha, tak besar pun sifat sumuk juga. Ni kita ngakulah hati kita dah, Tuhan bersifat dengan bakar. Dah, kekal. Lagu mana kekal? Dah, dengan mana ada Tuhan, tak ada kusudahai. Tu makna kekal tu. Ada Tuhan ni tak hubung dengan tak ada. Somu-somu. Tawon, tu dia panggil kekal dengan makna lagu tu. Ada Tuhan ni tak hubung dengan tak ada dah. Ada kita ni hubung dengan tak ada. Ada langit pun hubung dengan tak ada. Ada matahari pun hubung dengan tak ada. Tu dia panggil bukan tu benar kekal. Kekal ni dia panggil kekal zati Allah Ta'ala. Dengan mana ada Tuhan kekal ni lagu mana? Makna dia ada Tuhan ni tak ada kusudahai. Tak sem. Tu makna kekal. Ada pun kita mengaku Allah Ta'ala kekal. Nah, lazim Allah Ta'ala tak menasa. Hak tu kalau lazim dia. Tiket turut orang panggil. Ha, sampai tu kekal Allah Ta'ala dikatakan kekal zati. Dia nak lawan dengan kekal aridi tu. Lagu mana kekal zati? Kekal zati ni Allah Ta'ala kekal sengoti. Kekal Allah Ta'ala tak sabit dengan apa-apa wui kekal dia. Tak sabit dengan siapa-siapa wui kekal Allah Ta'ala. Tu kekal zati. Kalau kita duduk mari semabu, pas ada orang atau orang masuk neraka kekal, orang masuk serga kekal, kekal juga kecek waktu tu. Waktu orang panggil kekal istilah kekal aridi. Kekal yang sabit tu hewi kekal tu. Ada innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ha, tu kita duk baca dalam surah Al-Bayyinah, surah Lam Yakunin tu. Tuhan duk royak kata sesungguhnya orang kafir pi ahli kitab, kafir Yahudi Nasara dan kafir musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Adalah orang ini kafir musyrikin dengan kafir ahli kitab adalah ya di dalam neraka, masuk dalam neraka keadaan kekal selama-lama. Ha, ni tu yang kecek kekal juga ni. Tapi kekal orang duduk dalam neraka, kekal aridi.
kekal yang sabit tu hewi kekal. Yang janji lagu tu. Dia mati juga orang duduk dalam serga. Tuhan kata lagu mana? Dalam serga lagu tu juga. Innal lazina amanu wa amilu salihat. Sesungguhnya orang beriman dengan amal yang soleh. Orang ini ni, ulaikahum khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk Tuhan puji. Jadi kita ada iman dah. Ada pula beramal yang soleh pula. Semaya, puasa, deh, mengaji, zakat, dekat, haji, sedekah, qira'at. Semua tu dia panggil amalan yang soleh. Maka kita lah masuklah golongan Tuhan puji. Ulaikahum khairul bariyah. Orang ini adalah sebaik-baik makhluk. Tak ada dah. Allah dah kita masuk lah orang. Tuhan puji orang baik. Belalah tak ada harta pun. Belalah tak jadi nayuk, tak jadi butai pun. Belalah tak jadi rata menteri. Tapi jadi orang beriman dengan Tuhan. Dan beramal yang soleh. Tuhan puji orang baik orang ini. Sebaik-baik makhluk tak ada dah lah. Bukan sudah sekat tu. Jazauhum inda rabbihim. Jannatu adnin tajri min tahtil anhar. Dah, selagi Allah Taala nak balah serga. Dah, yang serga tu pula ada beberapa sungai yang ada mengalir di bawah serga. Apa lagi pula? Tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Masuklah serga tu berkekal selama-lama. Tu kekal juga. Anak wi kata anak bezo kata kekal serga ni. Kekal aridi. Kekal neraka, orang panggil kekal aridi juga. Ada pekekal zat tu, eh? Kekal zati. Hati ingat taruh lah. Jadi kita tak pandai beza lagu tu. Sekali-sekala mari seki. Kekal neraka, kekal tu, eh? Mana tempat nak beza? Sambil orang panggil kekal neraka, kekal serga ni, boleh jadi. Kalau tu, eh, tak wui kekal pun boleh jadi. Ya, boleh jadi. Ada pekekal zat Tuhan ni balah mana tak boleh jadi sama sekali kata Tuhan tu nak berasa. Tak boleh jadi dah kata Tuhan ni nak punah. Tak boleh jadi dah kata Tuhan nak suk. Tak boleh jadi hatu. Hatu kekal zati. Sampai tu yang sebut lagi kita farak pari datu faraib. Ada apa, ada apa kara dah? Hak kekal. Apa be? Ya bila? Puluh dah. Puluh. Ya tamuruh. Roh yang kita dah nyawa ni pada soseh-soseh. Tak bunuh dia. Sambil tu kalau mati, dia naik sebentar atas langit. Lepas tu orang mari duduk cokoh. Kau orang duduk mandi. Tukoh orang duduk kape. Tu dia panggil mula dah lah. Dia mari duduk sekali. Sambil dia duduk toron. Kau tu imeh. Hei tu imeh. Mungkatuk lah. Pala lutu aku tu. Aku malu tu imeh. Terima, membuatlah cicing kukuh kohor terima, aku sakit. Hei terima, menjangan gosok derah-derah lah, aku sakit. Aku bau tubik ruh panah-panah yo. Aku nak istirahat, aku nak beradu lehat. Jangan terima, lepas terima, memanilah dengan air tamada ni, jangan mandi dengan air panah. Jangan mandi dengan air sejuk doa. Ha tu duk dakwa, duk kecek dengan Tok Imi tu. Alik malaikat kata pula, hero, mana kau saimu ramah-ramah yang munduk di kedai kopi tempat ngangguk burung di kaki masjid reno tak mari sore buk sini. Ha tu sebelah juga tu. Kita sayang orang tu lah. Oi, tangi. Oh, tak ada di tepi tembok begitu. Kena sungguh. Kalau kau kata tetek, oh, kena. Emang temu semak butai boleh. Boleh ada duit. Ada duit alih juga. Kena gitu dah. Ya suruh di duit juga tu. Kena sungguh. Tapi ketika nak mati, malaikat kata, hei mama, mana saimu? Berah, mana? Nak rakyat kata situ sore dah. Pak masuk di kubur, dia nak pergi tengok dah kali gu. Tak gitu. Pak dia tanya pula, hei mulutmu duduk sedak-sedak atas dunia tu, kecek mana belakang? Kecek hai ke kering pun pandang Mekoh pun geti Amerika pun pandang. Kecek mulah tembo darah pun boleh kecek. Habolawi anak ngasih yang benih mana pun boleh tahu. Habis nyukutik kecek. Orang gelar tu khamak. Ha tidak cok tujuh. Hagi no sini pun tak ada kecek patah buk. Ha ikut orang lekmu. Ya kecek pun akhir sekali. Hei ruh mamak. Mana kau amal lemu? Mu nak turun tak berapa minit dah lekubu.
Bekalimu nak makan dalimu tak ada ni. Alah, tak ada apa-apa dah lah. Ni lah beno tempat takut sini ni. Boleh tahu dah, temu nak turun tak banyak menit dah. Boleh kita tertengah jam mandi dengan kapal kot, tak ada apa-apa dah lah. Sampai ketika tu kalau orang mandi mayat tu kot, biasa dah, baca tip dia, Gufronaka. Nah, Gufronaka, Ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Baca ke mayat tu. Nah, mudah-mudah tu hai mu'apunlah dosa ke mayat ni. Nah, patu Rabbun Rabbana hitu ya kami wa ilaikal masir, kepada engkau lah tempat kami kembali. Wilah raja, wilah rata menteri, wilah putih, wilah kaya penuh bau min sekalipun. Tapi kena klik kau Tuhan. Wa ilaihi turja'un, wa ilaihil masir, ya kita dah kata dah. Tengok bangun tidur kan? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ha. Puji Tuhan lah, Tuhan hidup semula. Bila tu? Ba'dama amatana kamalian berkami tu mati. Mati dah orang panggil tidur tu. Lepas tu orang nyawa kelip pulak dah. Ha, tak mati lagi weh. Kamu di situ puji Tuhan. Tapi tak mati pun ingat. Wa ilaihin nusur. Kepada Allah Ta'ala tepat kembali semula pulak. Tak mati lagi tekoh ni. Ha, tu siapa dia duduk mani mayak baca tu weh. Situ nyanyi sangat mayak deh. Lepas tu. Tukoh kita baca rok dua di atas lambung kiri pulak. Ya Rahman. Dah ghufranaka ya Rahman. Rabbana wa ilaikal masir. Terbelah-belah duk mandi. Ni belah-belah duk mandi kecek buang agak jambu. Belah-belah duk mandi kecek ha dia musakin. Mungkin ada ke dia musakin mung. Tu ada mandi banyak. Beradulah tu dulu. Okey, kena pergi baik legang dah kalau orang mandi duk kecek benda dunia. Ya kecek dengan mana mata akhirat. Tuhan mau apalah dosa ya Tuhan. Dia tak boleh buat apa dah Tuhan minta lawi rahmati kepada dia ya Allah. Dia tak banyak menit dah ya Allah nak tolak kubur ya Allah. Dia tinggal dah dunia ya Allah. Dia masuk akhirat dah ya Allah. Apalah dosa bila-bila dia duk mandi. Sampai tu kalau kita jadi wali, kita jadi waris. Ngasih mati kalau tu imej, tu kotik, tu bilak, tu tup, dia duk mandi mayat. Kalau bunyi dia doa lagu tu nak uwi kain sama renda, uwi cak kuda lah. Duit nak sapu nak uwi 20 kot, uwi 100 lah. Sungguh. Kalau kacik nak buat jambu, habola, hadiah, nak uwi 100 tinggal 20 kot. Kalau nak uwi kain pah lah. Ni. Apa nama kacik tak ada berang tu mayak nak gih dah. Ha, tu kenapa dah beri. Pasal lagi, kau jiruh tak tubuh dia ni. Ha, jiruh. Bawa kita kanir, pas tu kiri, pas terletai. Ha, terletai tak dada tu, so lagi. Yufronaka ya Rahim. Nah, Rabbana wa ilaikal masir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ha tu ngelah sekali tu. Ngelah lah kita terdek jiwa tu. Ha, orang pergi ngelah dah tu. Mudah-mudah Tuhan mengampunlah dosa ya Rahim. Tuhan yang Maha mengampun, Tuhan yang Maha maaf. Tuhan pula yang Maha kasih saya. Dah, wa ilaikal masjid, Rabbana wa ilaikal masjid. Tuhan, dah, mananya aku ni, dah Tuhanku. Dah, Rabbaka, apa nama Rabbana hi Tuhan kami, wa ilaikal masjid. Bagi engkau lah tempat kami kembali. Pas baca la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bunyi pandok je, tapi masuk pak tu. Tauhid masuk tiga situ. La ilaha illallah isyarat tauhid. Dah orang panggil apa nama ni? Satu pada zat. Ha tu dia panggil la ilaha illallah. Lepas tu wahdah hakadan ni tunggal. Ni isyarat pada tunggal pada sifat. La syarikalah isyarat Allah Taala satu pada buat teh. Habis yang lebih limoh ni biasa ni. Kita tak itu mano amat mano. Tunjuk situ tiga dah tu. Dah, kerana Tuhan kita ngaji wahdaniyah, satu pada zat, satu pada sifat, satu pada buatan. Ha, dah. Padut dalam itu dah. La ilaha illallah ibarat isyarat Tuhan itu satu pada zat. Wahdah, dah isyarat Tuhan itu satu pada sifat.
Lepas tu la syarikalah isyarat buat te tu heso je dalam dunia ni tak ada kosi dengan pia-pia. Ha lepas tu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumi. Dah, maknanya Allah Taala lah milik. Ha dah la ilaha illallah ni wala la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku bagi engkau lah milik kerajaan. Wa lahul hamdu dan bagimu ya Tuhan ya amat ku puji ya. Sifat ku puji ya tentu denganmu ya. Yuhyi wa yumit. Mu Tuhan wi hidup wi mati. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Taala amat kuasa atas tiap-tiap suatu. Allah comelnya. Dah, hati dia panggil bisik. Sabit tu, kelimah ni tengok Baitillah pun yalah. Pagi Mekah tengok Baitillah macam ni. La ilaha illallah. Tengok Baitillah macam ni dah. Dia tak ingat selalu lagi Mekah. Dua apa tak tahulah. Tambah 205 tahun ni. Doa sepatah tak ingat. Doa zamzah, mairu. Doa bitah, maipen. Tak boleh pun, wirid dah tu. Dua lepas maya. Lepas dia pisik lagi, beheng. Wih kaki kita belipak bawah wakti. Supaya duk tayak kaki kiri, Allah bawah batik, bawah batik kaki kanan. Punggul jatuh. Puluh kali kita baca lepas ngorek, 30 karo lagi to have we. 10 karo boleh kebajikan. 10 karo apun dosa. 10 karo akak darjat. Tu kaki kita widuk sepatah yang akhir. Atau sudut berubah lagi punggung kita. Widuk sepatah yang akhir tu sudut berlipat kaki mana. Hola kaki kiri, wah betih kaki kanan. Orang pergi duduk tawarruk dah. Ah tu. Tu lagu tu, tu lagu tu. Wisut sampai 10 kali. 30 ya we. 10 kebajikan ya tambah. Ha juga panggil apa nama Tioti ni. Tapi Tioti ni juga tak ada punya gerak belaka ni. Ha ya tambah hak bisik pula. Lepas tu 10 apung kejahatan. Lepas tu 10 akak darjat. Ha tu kelimah ni. Lepas tengok Baitillah pun hak ni juga. Hak ni juga dah. Ha tu di antara. Ha tu baiklah. Ha tu maknanya ke mana ke, apa kekal tu lagu tu weh. Nah, pas yang keduanya hak tak bunuh lagi Haji Buzanak. Haji Buzanak duk hujus lebih. Haluh tulai tak ada siapa boleh. Sipak tengoklah. Tak hancur ni. Tak punuh. Dengar dia you duk panggil semula. Lepas pada tiup sangkala yang kedua kok. Ya wail apa nama kalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Siapa dia ni duk gerak aku tidur. Tu kata orang menafik. Atau orang kapi duk dalam kubur. Siapa dia duk gerak dia tidur. Dia tidur. Kita orang punya telaga mana? Dah. Haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ni kita bakit daripada masa semula ni. Ini adalah menandakan perjanjian Tuhan yang nama Rahman. Dan telah benarkan Rasul Nabi Muhammad Oya. Kata kita lepas pada mati, kita hidup kelik. Haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Sambil situ dia baca seketah tu. Ya tamu qalu ya wailana qalu ya wailana man ba'asana. Hak ni orang panggil mimbar qadina kata hak ni hak orang kafir kata siapa dia duk bakit je duk tidur. Suka tu. Pak kita gis ketah ambil pula haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Hak ni hak kita orang berimeh tak sama dengan kudan. Ha tu dah orang panggil. Sampai tu bila kita baca Yasin jangan hidup beradu dinum. Apa ada tu su? Kalau beradu dinum, alih nak hidup mana? Qalu ya wailana man ba'asana. Dah, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina haza. Tu adu tahnung tu. Alih so lagi besen. Kena panjang, boleh dua gerak kau ni. Dia dah gaduh sangat. Kalau kita baca tabih, tak baik lagi kita. Pak alih kita tahu mana? Ah, ia tak jadi kita lah kalau tu tak ada alih lah. Dah, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina haza. Wi panjen lah sikit. Pajar nak buat dubek tu. Hari nak tak tahu. Ha, tak tahu tu pak tak baik. Bado. Min marqadina. Lepas tu baru haza. Ha, kena seketoh. Seketoh ni kita baca beradu lah napah tulah. Ambil napah tulah kak. Min marqadina haza iwaja qayyiman dalam suratul kafir tu dah. Ha, telah gitulah jangan ambil napas lain
kalau ambil nafas lain nama orang. Kah lagu tu? Dah, bukan orang panggil seketoh. Ha dah, ha tengok lagi kitab pula tu dua orang panggil. Daya tiganya orang panggil jasad anbiya. Fak-fak nabi rasul ni tak punuh jasad dia. Sabik jasad nabi tu fak kapak munafik. Rupa islelek-lek dah. Duk ngajar masjid nabi, 8 tahun duk gali kubur nabi. Tu jahat tak jahat? Ya tahu dah kata kubur nabi jasad Nabi Muhammad ni tak hancur. Malah dengar dia gerang, gerang. Orang klik belakang dia tidur sejik sipai gali kubur Nabi. Tu sejarah orang munafik, orang Yahudi ngaruk tak ngaruk. 8 tahun semua baru pecah rahsia kepada orang. Orang Islam kita kata orang munafik rupa Islam duk ngajar gerang. Hakikat yang sebenar duk gali kubur Nabi. Semalam sikit, sikit, sikit. Nak ambil jasad Nabi nak kita mana tak tahulah. Tu karuk dia tapi tu dia jaga. Dan supaya Raja Abrahah di negeri Yaman tu lah. Nagi ambilkan Baitillah tu. Sebab dia mari fikir dengan adat dia sebab gapo boleh kota Mekah duk maju. Tak lain tak bukan dia fikir dengan sebab ada Baitillah. Ha, tengok tu tu. Nah, apa tu gak nak buat lagu mana nak maju nari tu. Kena ambil Baitillah klik tak rumah di Yaman. Ha, bawa dia pakat kunjung hari. Tu fikir karuk dia. Tapi tak ada siapa di Baitillah. Kalau sini kita kata kok, dari sini kok naro lagi, sini kok lapu lagi dah. Pak Limau naik ke lu nak siapa terus lalu tarmihim bihijarotin. Amin sijilin. Dari burung Tairan Ababil tu. Burung Tairan Ababil bawa 5 butir anak batu. Di mulut sebutir, alik kaki kanan 2 butir, alik kaki kiri 2 butir. Tu kata lihat tafsir. 5 butir ya. Ada alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tab yang fi tadli banyaklah baca lagu tu fi tadli ya dak ni tak ada qalqallah dak ni apa bersifat dengan istitalah istilah dia pak kita baca fi tadli aduh fi tadli unus fi tab ya tak lepas apa fi tab afi tadli saldo kalau fi tadli ada apa-apa dah tu imej tu kena obronglah sikit dan kenapa tarti lagi wi bai liranglah dia beradu dulu tu imej tu orang lain belana lagi hak baca fi tadli belana ada fi tadli fi tadli ha nak mengaji malah sampai imej sampai dia besar sangat tu dah tiap-tiap kita yang nak jadi ketua orang ni terlebih dulu mengajilah dia kata. Dan mu jadi tua orang siapa lagi nak tegang. Pak kalau orang tegang pun tak turun dah muda tak kisi diri. Ha tu tengok email saya persiapan kata silap kita tak patut subian. Kitab tajwid adalah email siapa ing. Dalam tu kita tu catat tak kata SMS main. Sebelum daripada mu jadi pekak yang tinggi, sebelum jadi mu jadi pemimpin, mu ngajilah dulu. Dan mu ngaji tak apa dah kena hitam putih mulai. Ha dah fi tabli lin wa arsal alaihim. Tairan ababin hatu tu hata buon tairan kata buon tairan buon layer ni lah tairan tu mana burung 5 utih anak batu ya. Duk mulut sebutih kaki kanan dua kaki kiri dua pas lepas dah tarmi bukan tor ada baca tormi dah tarmi mana melota melota Mekah Jamratu Aqabah, Jamratu Aulah, Jamratul Wusta tu dia panggil melota mana pekau mana batu dia pekau tahu. 5 butir sani anak batu sani tu daripada neraka min sijilin daripada neraka sijil. Bisa tak bisa neraka tu su turun mari dia kena di atas raja-raja dan Abrahah dan tentera raja-raja sendiri kena. Dia kata lagu mana tarmihim bihijaratin min sijilin faja'alahum dan faja'alahum maka jadilah mereka itu gajah dan tentera-tentera semua tu kak faja'alahun ka'asfim ma'kul supaya dalam kayu kena makan dihulak selalu dah tengok dalam kayu makan dihulak blubai lagu tu rebah situ selalu dah Allah Azza Allah Ta'ala lah tu nak royak dah tu bukit api lagi batu daripada neraka sijil pasal abis kata neraka ni ada laut neraka ni ada cerong neraka ni ada apa nama ni ha, neraka tu pula ha, dia ada gapa-gapa panggil ada port ada pulau ada pula cerong. Semua laut pun baik. Pula pun baik. Dah. Cerong pun baik. Betul pun baik. Api lah kau lakuk.
Habis tu hendak kacak we-we tu, wailul likulli humazatil lumazah. Nah, kau we ni luben neraka ni duk cedek kau orang ngupak. Ha, boleh ngupak lah temu luben neraka lah. Ha, apa tu? Fa wailul lil musallin alladzina hum fi salatin. Nah, ha, apa? Fa wailul lil ladzi, apa nama ni? Fa wailul lil ladzi. Ah, maknanya neraka-neraka we tu duk cedek kepada ang solat, an solatin dah. Daripada orang yang tinggal semaya. Ha, maksud tinggal semaya di sini tak semaya. Ha, bukan terlala dan semaya tu dok tinggal. Neraka we juga. Tengok bola pun tinggal, gi ngangguk burung pun Zuhur pun dok, gi motam nyuluh Subuh pun dok. Ha tu gue panggil an solatihim tu. Ha, tinggal semaya, tinggal. Bukan kata lala les maya tu dok. Fawailul lil musallin. Ah, sampai tu kalau kita baca kat tu punoh tu. Bukah kat tu tu. Nah, dan bermula neraka we tu adalah dok cedek bagi orang semaya. Ah, orang pengen neraka tu orang semaya dok cedek. Pun neraka. Neraka dok cedek orang tak semaya. Dia beradu kat tu punoh. Nah, fawailul lil musalli allazina hum fi salatihin. Nah, afi apa allazina hum ang salatin ya. Eh, orang mereka yang lala, mereka yang ralik tinggal semaya. Duk mahai duk ngapo siapa tinggal semaya. Ingat cekak. Ah, tu dak cedek sungguh tu. Ah, dah. Ah, tu baik. Pas tu lagi pulaknya syuhada. Nah, syuhada ni orang apa orang mati syahid, tak bunuh juga. Ah, tak bunuh juga orang mati syahid dah. Dan lagi pula kata dia nya lagi aras tinggi sekali lepas pada langit lagi, lepas pada kerusi lagi, arah hakai kausah sekali itu yang jadi tak bunuh juga. Ah, berapa dah ni dah, apalagi kerusi atas pada langit juga tak bunuh juga. Dan lagi pulaknya luh mahfuz tu, fi lauhim mahfuz. Ah, tu orang panggil mahfuz kole luh mahfuz. Luh tu apa hitam luh tu mahfuz yang dijaga. Yang dijaga. Tak ada siapa boleh kosek di situ. Karena malaikat duk jaga sungguh. Malaikat kalau boleh di situ, malaikat berkenaan dengan cara situ sungguh. Orang lain nak pergi haru tak boleh. Nak pergi tengok tak boleh. Orang panggil mahfud yang dijaga. Ah, yang dijaga orang panggil dah. Itu orang panggil apa nama ni? Malaikat yang tertutup dengan dia. Ya. Itu tak bunuh juga. Dan lagi pulaknya, di antara lagi, kolam duk nulis. Kena duk nulis tu. Haa, tak bunuh juga. Sabit tu kolam kata kena. Dah. Jawab kepada tu, dia kata, hei kolam, mu tulislah nama Muhammad. Haa, pas sama taro mu nak tulis kau Muhammad tu, mu beri salih lah ke dia dulu. Pas jawab kepada kolam kata, siapa kau Muhammad ni? Haa, siapa kau Muhammad ni? Nak boleh berlaku timbul saleh terkatanya hak tu nah. Dan lagi pulaknya nah, apa nama ni jawab ni adalah Nabi hak baru Nabi Muhammad. Jadi bila kolam saat ni tu nah, nak tulis saat ni tu hewi saleh lu assalamualaikum. Haa tu hewi. Pak orang yang jawab kenapa dia? Orang yang jawab kena pada makhluk. Siapa dia? Kolam saat ni. Lalu tu lah malaikat kolam saat ni nak tulis nama Nabi Muhammad. Nak tulis nama Nabi Muhammad, dia tanya, nah, siapa dia Muhammad ni? Jawab kepada Tuhan kata, Muhammad ni adalah kekasihku. Buat sebab kata kekasihku saat ni tu, dia nak tulis tu, nah, dia nak tuliskan nama Nabi Muhammad tu, ketak-ketak-ketak-ketak. Nah, malu dia panggil cahaya nur Nabi Muhammad. Nah, disitulah, buat dia sudah tulis gapo siap gitu gini, maka lalu tu lah, kolam pun deh apa nama ni Nabi Muhammad lah kolam tu wis saleh. Asabe orang hak wis saleh tu jawab saleh tu kena pada benda makhluk. Hak wis saleh ni kena pada Allah Taala. Ha mungkin tak ada orang gitu kah tu kolam dia. Ha deh tu wis saleh so kolam tulis Muhammad. Ha bi tanya siapa dia Muhammad? Kekasihku. Dia tulis ngam dale dia. Pastu barulah apa nama kolam tu jawab saleh. Ha jauh orang panggil makhluk oh jawab. Hak jauh Allah Taala. Tapi lebih orang jun jawab. Ha, lebih orang jun jawab. Misalnya kita wika behak. Assalamualaikum behak. Behak jawab. Pahala boleh banyak mana? Behak tu wajib jawab. Kita sunat je. Tapi pahala banyak kita. Sebab apa? Sebab kita peringat kau behak.
Assalamualaikum. Bihak awak, waalaikumsalam. Jadi bihak jawab ni kerana kita peringat dah. Pastai gede kalau wasa kita pergi bersalam, bihak tak jawab. Siapa dia jawab? Malaikat lah dah. Ada orang okay, bui tak rugi sama sekali dah. Tak rugi sama sekali dah, pada tak rugi dah. Lepas tu kalau kita rajin wisalat alikwi dulu tu, ia bolehkan mahligai le serga. Satu perahan. Sidina Ali siapa mimpi nak tu. Dah. Lepas tu nak ayat katanya, satu kali, nanak kali. Sidina Ali wisalat semua. Wisalat semua, kau sini Abu Bakar. So, ia nak beradakkan Abu Bakar ni orang tua. Ia budak. Temu Abu Bakar, assalamualaikum. Temu Abu Bakar, assalamualaikum. Jatuh satu malam tu yang ngigah. Dah bunyi royak lalu betlingo dia. Siapa yang wisale dulu ni tu hecede satu mahligai dalam syurga. Ha bila you boleh mimpi pau ni, esok pagi jumpa dengan Abu Bakar, dia tak wisale. Dia tak wisale. Abu Bakar sekita geno Sidina Ali pelik hari ni. Hari-hari wisale semua kat aku. Tapi hari ni geno boleh dia tak bui. Siapa berita ni Nabi Muhammad. Besar tak besar. Nabi panggil sini Ali. Hei Ali. Geno mu tak wisalah kepada Abu Bakar hari ni. Ni aku panggil mu hari ni ni. Ali kata ya Rasulullah. Boleh ambo yang tak panggil hari ni. Boleh ambo tak wisalah hari ni kau sini Ali. Wih sadina, sadina Ali wih dulu. Ambo nak jawab pula. Hari ni. Semalai ambo ngigah. Orang yang wisalah mula-mula ni. Tuhan jadikan satu rumah les rega mahligai. Loh, wisale mula-mula. Lepas tu, kalau ambo wisale semua kok, jadi ambo beli rumah semua, Abu Bakar tak ada bagi sale rumah. Bagi atik lah. Ha, ya bagi palo. Bagi rumah. Kita ni kok tak ada bagi dah. Takkan? Boleh kita je bolehnya. Apa tu? Ada apa eh? Padahal ada ingat ikan dah dah kubel tu. Dia ingat pula. Tawi. Pada apa nak cacat? Ada apa? Puan duk saja. Apa duk kultik ulat ham? Tak bagi. Ulat tak bagi. Dia bagi rumah serga. Ni baru Nabi nampak. Abu Bakar nampak. Ha, sabit oleh demaki itu. Kita retina baik. Jatuh baik. Semualah. Yang penonton duk tengok. Jangan tinggal lah sana. Orang we dulu. Orang ni boleh satu mahligai dalam serga. Ha, orang jauh jawab boleh pahala. Tak siapa mahligai dah. Ha, tapi lama-lama we demo we atik lah. Bagi-bagi atik dekat kita rumah banyak nak tak mano. Ha, padahal segok ke banyak tak ada poin, tak ada puas, tak ada sok benda. Ha, tu dia panggil apa? Nak royak kalau tak punah lagi, kolam. Pas lagi sok lagi tak punah, neraka. Pas tak punah pula, serga. Puluh ni sebut lagi tak paridah. Orang pergi kekal, aridi. Kekal yang sabit tu hewe kekal. Namun, yang baru datang pemati mati kita ni kalau belum tu have janji duk ngat tangga harum nak mati pun tak apa tak si mati pun tak apa sudah tu lah moga mati benda harum bukan maksud benda wajib bukan maksud benda mustahil benda harum sudah dia tapi yang janji kullu nafsin zaiqatul maut dah tiap-tiap yang duk menapah tiap-tiap yang duk nyau nah zaiqatul maut kena rasa mati. Mati tu sudah wajib dan rasa mati pun wajib juga. Ha sabik rasa mati hok dok takut hok Nabi dok bawa tu. Nakek tosu hok Nabi dok bawa. Tosu saja bawa eh. Nabi Muhammad bawa, tosu tanah bawa mano. Belum wisaleh. Kena. Belum wisaleh. Allahumma ini auzubika mi azab jahannam. Ya behina belik dah. Ha. Berarti no maksud. Tak nung. Allahumma ini auzubika min azab jahannam wa min azabil qabri ya tiga. Gena tambah Yahya dah dah. Bu Yahya tadi kita mama Yahya juga dah sabu. Ani hari tak tanya tu bib mama Yahya dah. Apa boleh mai? Yahya mik mano pula dah. Wa min fitnatil mahya. Ah, tu jadi selalu dengan wa min sama mahya. Dia jadi Yahya situ tu. Wa min fitnatil mahya
wal mama. Ya tak ada dua ya. Nu sungguh inna solati. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hon ada sungguh. Hon iso ya. Awa min fitnatil mahya wal mama. Hidupku, matiku. Min jangan ibu jadi pitenuh. Ha pitenuh ni, ha sakit mati ni. Sakit mati satu pitenuh dah. Sambil Nabi minta. Nah, dalam keadaan tu, duduk luruk ketika duduk sakit. Baca apa behen? Ada yang Allahumma ini. Yang dia tak sunnah di ini lagi dah tu. Yang dah tak bila. Tu bila usah tanda. Dah bangun. Ya lapis bila khotik, dia kena ingat lah di depan orang mati. Dia tak bila weh. Cik Dahlah dia waltih dah tu. Gana-gana? Dia buat inna pula dah. Tak bila ada cik Dahlah dia waltih dah tu. Tak bila tekor dah gila pada rata. Kena pencuk bila. Tom rasakan kun puai. Kena Allah kena cepatlah ha. Toso. Ya ya ya. Besai. Nah, napa orang ada waletin masa dia iya ni nak mati letih kita jangan kita tolong boleh. Tolong ada oh. Eh. Usmae pun tak leh gitu napa terklik jari-jari. Sudah sungguh dah lah. Mentara demo pada dah. Baik hak pun supo mentara demo nak baca kita baca dulu. Allahumma a'inni. Dengan ini, a'inni. Jarang Nabi nak minta buku tolong. Ni orang panggil hebat ni. Nabi banyak minta, ini as'aluka aku pun akan dikau Muhammad. Ya Allah. Lagu tu ya. Kalau Nabi dia minta banyak kera. Jarang buku minta tolong. Tu a'inni tolong olehmu akan daku ya Allah. Tolong ketika mana? Ala ghamaratil maut masa tekah mabuk mati wasakaratil maut masa kah sansara mati dua letih tanda dah hitam gaib ingat putih belalo mai kinati mai winati dah nak tubik dah tu kotor berak tu ha boleh temulah bosu lama enggak bangak tu kena siapa situ belaka tapi siapa jangan begitu hawi sakit lah. Ha tu ingat molek, ingat molek. Ini bukan ini kalau ini sesungguhnya. Sesungguhnya aku ni atau bahwasanya aku ni. Kalau ini tolong olehmu akan daku. Tak sama makna dia minta tolong hok ni. Ha minta tolong hok lain mana? Dikatakan orang panggil memohon, hok ni minta tolong. Jangan we sakit dah mati dan mabuk mati situ minta Tuhan lah. Nah, lu ingatlah tu. Nah, orang panggil belum pada wi saleh. Lepas tu wa min syarri fitnati masihid dajjal. Pak kita wi lah saleh bapak klimuh ya beno. Dan cekaklah kalau kita kira aja deh. Ah, ingat molek, ingat molek deh. Kalau tak ingat tak apa, ya semualah surat ada. Nah, ha surat ada belum pada saleh. Hadis sahih ni. Ah, rawahu Muslim hadis ni. Masa boleh kita bila deh. Boleh pergi molek lah. Lepas tu lu cuma atas muka. Karena Nabi cuma dia celuk lah bekas. Dia baca di atas tubuh dia. Dia baca heret lah apa di atas muka dia. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Lepas tu kita tambah soal lagi ulama tambah lah. Banyak ada di belakang ke apa? Ya ya ya. Betul bila ada lagi lah di belakang tu. Hak tambah eh. Beli 5 kilo, tak su tambah sebutin ni. Hak tambah sedekah. Yang nak agak sedekah ni, tengok ulama sedekah tambah lagi. Allahumma gfirli warhamni wa alhikni birrafiqil a'la. Ni ulama tambah dah ni. Hak habis kat tu ya. Dah Allahumma gfirli tuhamu apulah dosa bagiku ni. Warhamni mekesia belah lah kaku tuhai. Murah mati kaku tuhai. Aku nak mati dah. Wa alhikni dan hubung olehmu tuhai akan daku. Hubung dengan sabar ya. Birrafiqil a'la dengan saing yang paling tinggi. Tanda dah ketika tu saing yang paling tinggi. Allah Ta'ala dengan mereka ya. Tosih dah saing dengan putih. Tosih dengan tenebe. Tosih dah dengan ayuk. Tosih dengan usah-usah. Tosih dah. Orang tinggi di situ. Allah Ta'ala dengan mereka. Allah mulaknya. Ulama tambah pun. Ha.
Lekai tak ada keredak orang limah. Hak tahu su tambah dua otik tu. Hak dekah. Bukan tak keredak lah. Apa ada su? Bukan hak buruk dok hak molek tu hak tambah. Ni ulama tambah balagu tu lah hak molek. Hak molek. Hak tu boleh ingat belakang tu dah. Belah-belah kita dok tarak. Belah-belah kita dok letih. Tambah-tambah lelah yang jari dah. Ha. Boleh teng lah. Allah lagi wacai lagi tarak lagi jalan yang patah nyak-nyak boleh dah. Allahumma ini ala ghamaratil maut wa sakaratil maut Allahumma gfirli wa li Allahumma gfirli wa rahmni wa zikni bin rafiqi ala lu jalan semula pula nyak-nyak pula baca pula apa orang tahu dia apa nak minta tu lupa lagi dah nak ke ha ni jalan ni satu hatimu tak ada apa-apa dah. Ah, tu dia dah. Nampak. Rasul kira ambil lah. Beritahu Rasul lelah. Orang lain lelah pun tu lah. Kalau tak lelah boleh baca. Tapi lelah tu bangat sikit. Bangat letih. Bukan bangat mati tu. Bangat letih. Hatu nak berkata gitulah. Puluh karun ni ni. Dah. Hak tu hak. Orang pekekak aridi. Hak tu. Ada pun mati ni. Orang panggil kekak. Ma, wajib aridi. Kata. Bila tu janji kata. Tiap ayam napah, tiap ayam nyawa kena rasa mati, maka mati boleh dipanggil wajib. Tapi wajib aridi. Wajib aridi. Sampai kita ngaji usul, ia ada lima semua wajib. Wajib muqayyah, wajib aridi, wajib akal, wajib syarak, wajib adab. Ia ada lima semua tu. Dan hati kena reti belakang lah tu, takut tak beza, tak pandai. Habis kat tu dah. Mana dalil tu, kata Tuhan bersifat dengan kekal, mana kita ngaku leh hati kata Tuhan yang kekal sungguh tak terima binasa tu. Mana dalilnya? Dalil Tuhan kata, "Firman Allah Taala Tuhan musannih waktu bi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram." Ini dalil ni. Dalil kata Tuhan tu kekal ni dalam Quran sebut. Dia tak boleh kira setengah pada setengah demo kak. Ngaji sifat 20 gaujuk ke dia bakar tak ada hadis qira'e yang kata. Dan kita ngaji temuan ni nak tak manonyo. Ya Allah dah ni orang panggil qira'e dah ni dalilnyo. Hak kata kalau Tuhan ni lemah apa nak jadi? Kalau Tuhan binasa apa nak jadi? Kalau Tuhan baru apa nak jadi? Kalau Tuhan tak ada apa nak jadi? Hak tu dalil akal. Hak ni dalil nakli ni. Jadi jawab kata, sifat 20-13 ni, tak ada Quran hadis. Saya tengok tu, pandangnya jakoh dia. Ni tengok ulama waktu bin. Dia panggil mendalil, menunjuk kata tu yang sifat dengan kak. Ambil mana? Ya bekor tu lah. Kulluman alaiha fan. Semua tiap-tiap perkara di atas muka bumi, punuh habis. Punuh habis. Hatta malakul makmik nyawa pun mati lagi. Langit bumi ni punuh habis. Hak tak bunuh Tuhan kata wa ya baqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Hak tak bunuh gak zat dia mempunyai kebesaran lagi kemuliaan. Hak ni tak bunuh. Hak tak bunuh tu dikatakan ya baqa. Baqiya ya baqa baqaan. Hagi mustaq situ. Ambil tak baqa mati dengan hamzah. Pada mau kata tak ada nah ro'e pula dah ha, tengok tu. Ha belalah dia kata ambil asal kita ngaji sudah. Dah, ngaji untuk kita nak kena tu setengah daripada dah ngaji sifat 20. Dah, Quran tu sudah. Ha ni pergi perkara hadis juga. Ha sekat itulah bagi kita sama semula. Dia ada surah mana ni? Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Quran. Ha surah tu dah. Ha fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Dia banyak ada apa semua tak surah tu? Bila atillah Allah. Dia bila 5-8 butir sekali. Allah. Hasan wa Allah. Hasan lah 8 butir. Ingat habis tu. Ya tak apa-apa. Mereka nak elu. Cek tu. Tapi apa bunyi Pak Bia? Ayyala irabbikumah tukaziban. Banyak baca kata. Kulluman alaiha fan. Apa bunyi kak? Dah. Kulluman alaiha fan. Lepas tu. Dah. Awayabka wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Pak Bia ayyala irabbikumah tukaziban. Bunyi seorang ada dah. Ada tak bila dah? Asal-asal bila-bila tak ada dopa tak ingat pun. Tapi ulama bila belakang tu. Dah 30 lebih-lebih. Tu ada bunyi Fabi Ayyilah tu. Dah kan? 30 lebih. Hatulah surah tu. Menanda kata Yabqa tu mustaq pada bakiya. Yabqa baqaan. Dah. Lagu mana panjang pula. Kita ikuti semua pula dah. Wallahualam.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang kedua ni giliran Latino lagi lah. Pemula kita baca Al-Jatih dah. Hubung kaitannya ada lazim di atas kita orang Latino. Lazim mana mestilah. Wajib kita kena berjalan lagu ni semua. Ya tamu kita ngaji dah baning. Ya kata kena. Lazim di atas orang Latino tu kata dia agak. Ya banyak kaya duduk di dalam rumah. Karena orang Latino rahmat dia. HP dia ni banyak di dalam rumah. Orang ni banyak rahmat. Ni so lazim orang Latino kena duduk dalam rumah. Jangan sangat kita tubik semua dalam rumah. Itu tanda rumah tak ada berkat. Retina pun tak berkat dah. Tak masuklah retina perempuan yang solehah dah. Kalau hijal lah. Dah kita ngaji bau ni. Lepas tu dia kata lazim pula tahu retina. Bila minta. Dah. Bila minta izin kepada tok laki. Kama dia tok laki izin. Benar dia pergi nak. Benar pergi makan puluk. Maka orang Tino tu ya kata, segianya comel lazim di atas mu tu, mu kena cari pakaian buruk-buruk yang mu pakai. Pakaian jenis orang panggil tak ada warna lah, jenis koko, jenis hitam tu. Ni kita fisah cari teh bunga yambu. Mesi bawah si sum, lipas si deng, kain kelubung si compu. Allah, kubah nak lari tengok kaligus. Kita yang teh terus sekali jadi dua. Kali makin mata. Lak. Ha tu bila tu laki mu izin dah. Adaklah mu tak ninggi saat ni tu. Kena pakai ye hak buruk-buruk. Cari hak. Tak masuk lah mata orang. Ha tu ingat malam tu. Lazim tahu retina tu. Jadi lah ni belik kalau duduk rumah. Kita pakai buruk lah rumah. Nak tidur dengan tu laki ke apa. Tapi dia tubik giga lah. Dua je tengah je tegak rolik ada cumin tu. Tu petik kau tu petak kau ni tak kena cuk kai kelubung hak biru salih merah tak kena merah bunga jambu kai kelubung banyak beli nunuh lah dah tu bae beli nunuh dah tanin budak merak kau tu suri banyak beli nunuh bae nunuh bae tak jauh dah hak lain nunuh ada 12 gu nunuh saja deh bapak duduk rumah tu gala rambut tu ribu ada nak sisir dah penggai apa kemai anguk duduk depan tu laki paklik motong pak je tak mandi lagi. Allah tu baik betul laki nak cari hal lain tu. Tu retina salah duk lagu tu dah. Kena mani-mani siap yang balik budak retik tah budak retik tu. Budak pemahaman bubuh tu. Bubuh kata kau ratik maksud dak wak lalu kau abel. Ni kau wak mau kerak. Oh harok tikah deh. Ha tu adat tak lazim laku tu. Ha tengok lagi hubung gitu pula. Dan setengah daripada adat yang lazim atas isterinya pula. Gapo namo bahawa jangi ia membanyak pergi datang kepada rumah setapung. Ha we jale. No duk talih rumah tengah je talak. Kakek gi jale mo kiyo. Gi jale mo cik temo. Gi jale mo madonna. Pendek kata orang Tino tak dekat rumah lah. Jangilah masuklah golongan orang Tino tak molek. Takut jadi fitnah. Dekeh takut jadi fitnah yang kita tubik pada luar rumah. Tengok itulah tu yang jaga sungguh orang Tino ni. Nah, sahabat Nabi kata, La ahadan aryaru minallah. Tak ada-ada seorang pun lebih cemburu daripada Allah. Tengok seorang orang Tino gapo tu. Adakah boleh beh? Kita tak ada sakit mari tu. Gena sarok tak ada dekat orang Tino beh. Sebab apa tu? Walau seorang pun seorang bukan aurah. Bukan dia kalau bayar boleh pahala. Kenapa orang Tino tak sunat bayar? Nak rakyat kata duk jaga suara takut jadi fitnah. Walau suara tu bukan aurah. Tapi kenapa? Ha rakyat takut jadi fitnah. Dia dengar suara. Walau tu yang tak ada jangkut gila suara nak atas ni. Tengok mula perempuan dua encang dia. Tosu dah dengar lagi lah ni. Mati 18 tahun dah. Mula perempuan. Tapi suara sedap. Numero cing cing. Ha, kakak terima kasih. Hayat tadi. Ha, tok suri alik dengar. 30 tahun dah mati. Bapa tu dengar gila kau suruh. Tu kan tak ada jangan alik mulah perempuan ni. Mulah dah dekat. Kau mati ke dia mulah tembok. Kau ke dia ni. Dekat mati dari sungai tu. Suruh sedap juga. Tapi waktu yang masuk dengan tuan jangan tok suri. Ha, tu pun boleh main. Ya. Habis itulah tak sunat kita orang jatuh salih ke orang Tino. Orang Tino pun tak wajib jawab salih ke orang jatuh. Dia jaga situ dah. Takut jadi fitnah. Habis itu kita orang Tino lazim ada wajib tak kita. Jangan jalan banyak sangat. Ke kapung, ke situ, ke sini. Nggak boleh.
Dan jangan pula membanyak berkata-kata dengan orang sekampung. Weh kecek. Lah, weh kecek lah. Hey. Dah kecek sebetul waktu pak tak ada raya lah. Kek mengacung lah. Ya tukar-tukar memarai lah. Hey. Mungkin ngaji dia duduk luar seumur. Dia masuk nu masuk ke arah nak makan nasi nu. Ah, boleh. Minah kata aku memuduk luar seumur ngaji. Ah tu. Lepas tu kat nak makan nasi dia masuk. Dia ayak dah. Tu dia panggil ngacung tu. Ha ni wah nak murid. Ngacung. Ngacung tak boleh masuk serga ngacung. La tadukhulal jannatan namamin. Tidak masuklah serga orang ngacung. Ingat sudahlah. Jangan we ada. Jangan ada. Ngacung ni orang panggil. Wati narut pencalon neraka ngacung. Orang tak ngacung. Wati sawan pencalon serga. Sebab Nabi kata. Pak karo orang nak masuk serga dengan selamat. Yatamu absus salan habus salih. Habus salih jangan tinggal lah. Sebagai salih masuk surga dengan selamat. Tak usah malu lah. Assalamualaikum. Weh, assalamualaikum bado. Assalamualaikum. Tu salih. Tapi kena wimau lah. Assalamualaikum. Tak adik tu. Bunyi assalamualaikum lah. Allah. Wak muda dah. Assalamualaikum salam. Loh, teruk punya. Kata malak. Assalamualaikum. Bunyi malak. Namun tu hair tu. Siapa satu bagai boleh masuk dalam surga. Ha, tu hebat, tak hebat. Yang kedua, semaya tengah malam. No, we ado ti semaya tengah malam. Tu sudah. Tu sudah wadah, we ado ti. Habis malah hajar seminggu sekali marima. Habis malah tu. Lama-lama kita duduk malam jemaah semua, ya tambah malam senang. Lama-lama, tambah pula malam komi. No, duduk tak alih tu. Tak lama, tak semaya tahajud, no, duduk tak alih. Jadi, tak baik. Supaya orang sudah makan nasi, nak pulang, rokok down. Kisah. Tak ada tengah klik dah weh. Klik mana? Make a call now. Kena? Lupa. Gimotong klik lagi. Jawab kepada Aminah. Bebe lagi mana? Nak klik make a call now. Memotong dulu Aminah. Oh klik lama. Dah lama nak klik bekas make lagi. Klik lagi. Kerong. Buat motor lagi. Bukan lama klik pun. Klik make a call now. Lupa. Oh kasih sungguh. Sudah. Ha tu no ya. Pas klik bukan saja nak masuk ke kopi pula. Minah mata belah baris baru pergi. Boleh ada tiga lagi, dua setengah lagi, klik ada. Buat lagu, wuuu, lelek, klik. Lepas masuk main haji dah. Orang jatuh learning dah. Dia tak ngaji lagu tu lah, wadah. Haa, tu baik. Haa, tu ingat, jangan jalan kapung, jangan kecek banyak. Ni lah sejik kecek lagi, pak ngajar kecek lagi, pupih, pupih, orang tino dah. Kecek dah beraduh. Kalau kecek rukus maya, tak apa. Eh, rukus maya kau dia dah berapa, eno? Haa, tak apa. Ni pupih, pupih, tak ada beraduh. Orang ngajar lebelah, ya kecek lebelah. Apa yo to be ayo to. Padahal tu ngajar je kecek banyak dah, tu kecek lagi. Masa dia dah. Masa dia lah dia panggil. Ha, kama dia kata dia lagi dah. Janganlah kecek banyak ya to dengan orang sekampung tu. Pimeh tu lah dia kecek banyak. Nabi kata dah, siapa-siapa dia kecek banyak, dia banyak salah. Dia banyak salah, dia banyak dosa. Dia banyak dosa, neraka tempat dia. Dia klik kotu juga hak kecek pun. So, situ hujur jatuh. Ha, sabit patah kai retina jangan kecek banyak. Ha deh. Dan jangan ia masuk ke rumah sekapung. Deh, janganlah ada gi mo demo somo-somo, puah gi, puah gi, puah gi. Ya banyak fitnah. Eh, kalau kita gi ha mak, ya ada abe ha kita fitnah ngabe dia. Kalau ya ada anak jatuh besar, ha fitnah anak jatuh ku ke tengok aura, ku ke kecek kelolo. Pas lagi pula kalau barang hilang mo demo, kita gi somo. Boleh jadi demo sok kita. Duit hilang 2,000 lebih. Tak lagi dah minuh dah. Mari. Eh, kena hari ni tak mari. Ha, padahal kita betul nak. Ya banyak jadi pitenuh orang panggil. Kalau kita pergi jalan semua. Walau baik tak orang mana pun. Pak buku mati di laut sungai. Pak payah baik ya tu. Dah ketik dengan tembok tu. Baik dua tu. Mati. Ha, dia main kau ni baik-baik pun. Okey. Ha, tu baik. Malaikat kerana suatu hajat yang tak dapat tiada lah. Sakit perut, gapo nak pergi makan puluk, atau nak pergi tengok ibu bapa, atau nak pergi ambil beli barang ikan, beli beras, tak pergi beli barang nak makan, tak ada. Ni kalau kita tubik pergi pun. Eh, pemula orang ikan jual pun tak ada, pasrah tak ada, mau minum ada, hari minta dia. Gitu mu ada penting-pentingnya. Dah ke? Ha, ada penting-penting boleh kita pergi lah. Ni tak ada beradu setiap tengah hidup rumah. Ha, lepas tu pergi selalu dah, selalu dah. Dah, pas sebut kata orang ngajar, ya tak minat. Ya suka pergi buah, ya suka pergi situ, ya suka makan min. Tak sedap demi rumah, pergi makan di kenung. Tak sedap di kenung, kita nyemah.
Tak kali goyak kau kena doh sedak we hok tanya mah di kedalek naik kat pi buluh tu Allah. Ha, lak naru baru. Aku mano lak naru baru tu sunya boh boh. Itu kali goyak sama kepen dia. Mun tak apa, tak ada apa gina gesak tak apa aku belanja tapi 50 lapek tu lah. Nyak ada lagi lapek tu. Mahal lah sikit tak apa lah lapek kau tebak lah. Ya kali goyak pula doh. Ha, deh. Pas tu kita pergi ngaji hari senang, mulalah senang ngaji. Dia tak rina. Abosuh pun dia tak rina. Ada dah abosuh pautin negeri, pautin cangwak. Goro naro tanin jala. Habis nak abosuh. Bucu mana dia tak pergi. Tapi mai gube tak saya mari. Mai au, mai dai, mai pa, mai mi, leng. Buat lupa dengan abosuh. Dia tak rina. Habis tu kena ingat molek orang tina. Orang tina, wah tina rot, pak karo. Orang tino muluh duh ngatuk laki so. Orang tino deh tak mau tudun aurat. Orang tino paksa tuk laki. Ya kepak orang tino tak minat ugamu. Halakoh ro'e putuk si zikir selawak tuk si betul patihoh tuk si. Dep saroh putuk si dengar mengajar kita putuk si. Nak poh makan minum tidur jale. Atau tak ada apa-apa. Ni wati narut pencalon raku. Allah wal iyazabilah na'uzubillahi min zalik. Dan apabila meminta izin akan dia, akan isteri lah, oleh seorang sobat, dan oleh seorang sobat suaminya. Yang minta izin masuk ke rumah. Sain tu lelaki kita. Dan mari pak rumah, wi salam assalamualaikum. Kalau kita nak jawab juga salam sain tu lelaki, jawab dengan sorok besar. Kalau jawab dengan sorah luh tu masuk le makruh. Waalaikumsalam. Lemuh lembuk. Hak tu makruh dah tu. Makruh selama deh hak jatuh tu niat tak ngaruk. Kalau jadi fitnah haram. Kalau sorah pun. Sabit tu ulama atau le agama kita, kalau je orang jatuh wi sorah, wi saleh so wi sah. Bunyi kata assalamualaikum, kita wi waalaikumsalam. Bunyi aku tu. Supaya pergi kita ada dua butung tu. Pajekoh tak jekoh getah tu orang dengar habis tu nono tu. Ha tu nak royak wis halal bet tu. Pak kita doklah bet tu. Wis lembut, lembut esok wis halal pula. Lusa wis halal pula masuk tiga oh dengar sedak suara deh. Ikak suara tukar dengar apa nama sepak ni Malaysia suara. Ha mula karmanonyo suara biasa dak punya muda ya suara. Karung dah ni. Ah, tenang sabit pakai katuk peny orang jatuh tak sunat wi, tak sunat wi salat ke orang tino tak wajib jawab salat orang jatuh. Kalau jawab juga makruh, molek wi sorok besar. Ha ni bila orang jatuh sai tok laki kita minta izin masuk le rumah, sama sekali kata dia sini, nah, manonyo mun jangi izin lah. Padahal suami mun tiada ada di tak ada rumah. Ha bila tak ada rumah wala baik tak mana dua ni sekalipun. Nah, tok laki kita jadi tok selawak, tok nebe nah mari. Pas tu jangi izinlah walau tok nebe walau tok ime pun. Baiklah dengan tok laki kita. Widuk bawah belah dia mau kata jahat ada sisi pandang yang mata. Tapi sisi ugamu ada kening. Orang lain ni pandang ponek, comel, ponjok comel perangai dia. Enggak ambil tanda. Ah, wala duk tunggu ambil duduklah di wagu ada gapo dulu. Jangan duk izin naik sama sekali. Tu ada orang tino. Kita tak boleh napa tak molek. Nah, apa tak molek, napa tak berjuruh back tu. Dekah, patut orang jatuh pun supa kena tak kena tak kena molek kok. Tak kena perangai tak reti ngaji molek. Klaim ai pak napa sai duduk di bawah palima. Eh, mu tak reti mino. Ni sai ku sai jak pratung lagi ni. Ni tak panggil hai di tamola, duduk di gerai tempat budak dia berenyah. Ni tu nebeh ni minah mu tahu dah ni. Aduh ya sedak tu minah. Minah kata tak tahu apa lagi dah tu nebeh. Hari dah tak pagi naik. Aku tak boleh kerana mu tak ada. Aku ngaji kita lagu tu. Tak molek rati. Ugamu so lazim bila sain sobat tak ada baik pun. Jangan izin win hai tamu. Kena wipa etik kau tu lelaki tu. Ya tak payah kerana dia mai kau cai. Kerana dia tak kau cai tu yang tak ada kau teng pak ngajar. Dia yang kau cai, yang kau terpaya patena lah. Nah, dia orang panggil mai kau cai, dia tak ada mari. Dia tak ada kau teng, dia tak ada kau teng, dia tak ada patena. Dia tak ada patena, dia mai kau cai lalu dah. Ha, saya bagi panggil kau teng, patena, patut apa? Patena, kau cai, patut kau apa? Kau teng, patut patena, patut kau cai. Ha, we do situ.
Pak baru ya pahal. Walau baik tahu mana pun, agama jangan izin hak tamu. Duduklah dulu. Ha, tu cara dia dah. Maka jangan sekali-kali ia memberi izin akan dia. Dah, akan apa nama sobat suami tu. Sebab apa? Kerana melihara akan ia, ia sobat suami. Kerana melihara ia suami, akan cemburu. Dah. Ha, kerana memelihara nak jaga akan ia, ia sobat suami tu. Akan cemburu oleh suaminya. Jadi kita nak jaga takut cemburu untuk lelaki. Ni untuk lelaki kelepak nak duduk selah tambung dua tu. Duk makan tek os sekali. Selah lenik dia kacak popeh-popeh. Lepas tu lelaki nak kata apa situ. Eh demo dua ni genu nampak rapat. Aku kelik dapat tak ada hera apa. Ya mari dah lah. Lepas kita orang jatuh pun ugamu secemburu dah bila duduk sekali dengan tu lelaki lagu tu. Suruh cemburu dah. Kalau tak ada cemburu kita takut nak pergi jadi ikut dayu. Ya ya sudah nuno. Ah, duk nak kecek tu popeh 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 tu laki klik pun tak ada hera. Ah deh, tu dia panggil kita kena ada cemburu dah. Ha sampai tu kita orang tino jangan izin sama sekali adat tak kita jangan orang jatuh sain baik kalau mana pun jangan bin hak lah kamu. Duk bodoh. Duk. Deh, sebab apa nak jaga daripada takut cemburu tu laki kita. Ha ada cemburu tu mulai nak balah. Ha ada balah tu nak jadi cerah tu. Ha dah situ baik. Dan lagi pula hendak memadai dengan barang memberi rezeki akan dia oleh Allah Ta'ala. Dah. Apa nama? Dan lagi pulaknya, jangan ia menututi akan suaminya itu suatu yang lebih daripada daripada didatik akan oleh suaminya. Ha, itu semua lalah pulak. Tiap kala barang untuk laki bui ni, bui berasa cukup, bui berasa kata besar. Untuk laki raya ni ni, raya haji ni, boleh gerbang wis segi kita kita waso sekor. Ba nak gaya lagi ba. Ba limo nak tu wi kadek so lagi ba. Jadi kita dok nak tambah semacam padahal tok laki wi harta dia dah. Ya wi komik dia so wi ko ayah dia so. Wi ko bini so. Ba gaya lagi tok laki. Bini tak puas hati lagi ba nak segi lagi ba. Tengok ba wi komik wi ko ayah. Pastu ba hari-hari ngadek ya. Ya ya pandai nak jatuh mek kita lah. Ha, ya ya pandai. Jangan duk minta ya wis giye muju dah. Kuasa besar supaya seekor dah. Jangan duk menutup ti tambah dah. Dah, gi beli barang kedai ambil duit 200 kok buat dalam rumah tangga. 200 bag 100 kita alih bag. Allah duk minta semata. Dua pandai benda likas layak tu. Dah, beli telur bawang pandai 200 duk kacang minta lagi. Ha, jangan kita duk minta ya wis gapo, kita kuasa puncai dah. Kuasa besar dah benda tu puas hati alhamdulillah dah abai ku bui. Ha deh apa amal amal lagi lebih apa ya we gie apa deh sebab gie apa tak ada apa yang masuk dalam pau dah deh duk pak tunggu palu kubur dok itu bahin tanduk daripada mata zubarja mata mata yakub curah yang sinar mana mata lembu kita tu hak nak buat hilalak lah ni hak ho dilalak bah tanduk daripada mata zubarja hijau tanduk deh bah bulu dia ada di belembu tu daripada bintang amah curah yang sinar mana Tosu. Tak kena tu eh. Tosu lebih tak kena. Duk cokong. Duk tunggu di kepala kubur. Bawa maulak tu baik pak pada kubur. Nak jalan di mahkamah tu. Daripada masa. Tepat mauki. Jawab lemu yang kita lebih atas. Nain-nain lah Tosu. Hei aku tak kena. Mung jangok berdoa ni. Omong ku hidup dalam dunia. Siapa mai sini. Tak rajin lagi tengok jangok sepengamu. Piyomu ni. Cuba mau ingat molek ya Tok Su. Mau ingat molek. Ingat molek behak ni mungkin nak ingat behak. Ingat molek sing. Duk fikir be ni nak kena lemu yang menggerbel mengkosi hari tu pak orang. Nak ke? Dua tu dua gie yang dua gie pah musa pah cik mas so pah sing so. Ni aku ya Allah dah ni. Mari mari muak mari nah nah nah. Allah. Di situ sabik Tuhan kata, "Wa nahsuru apa nama ni?" Wa nasruhum apa nama ni katanya wa yau apa nama ni wa yau manasruhum dah dia tak ingat dah mana pada hari ya Allah Taala apa nama ni dah jalan kepada kepada Tuhan Rahman kepada masa ni wafda berkada dengan kenderaan orang okay, kita tak jalan kaki dah amal le grebe yang duk tunggu di pala kubur siapa kita tak kena kita naik tah belakang dia ya jalan tu bukan tah bawah bumi bukan atas langit antara tengah
Ah deh. Wa nasruhum pada mari jalan gisan itu siapa kepada mahkamah Allah Taala. Tu dia panggil amal le pala grebe. Tak apa dah segi epung. Okey, ha, kalau sekau tu molek lagi pada restara tu. Ah deh, habis itulah di antara kita mai samo pula perkara lazim tak retina lagi apa saja untuk laki bui kita berasa besar lagi pula kita jangan menutup titamah. Ah ha, mudah-mudahan eh? Ha, kita masuk le golongan orang tina yang solehah. Dan dapat bahagia dunia dan akhirat. Ha, habis kat dulu pagi ni. Wallahu alam. Ada gapo nak tanya lagi? Ha, buka dah. Dua minggu. Ha, nak minggu lah. Nak ada ceramah lama sekali. Royak lah. Mula pula. Ha, deh. Nak malai komis lah. Ha, tak ada tanya gapo tak apalah. Ha, sama. Eh? Ha, super sama. Ha, malai komis tu lah. Begitu, terima kasih dan semua yang dapat boleh hadir bersama pada hari ini. Baiklah lelaki dan perempuan, tambah-tambah lagi ada dua laisuk. Dan Hasan apa nama Al-Huda, anda juga Faruk Baba Cenon. Yang bersama kita di sejik Balasoh Gubir ini untuk mari sama-sama. Kita boleh dengar sama-sama, kita boleh tengok yang tak dapat hadir. Melalui dengar Al-Huda Cenon Al-Huda Hasan kita dan juga dan Baba Cenon Hak Faruk. Sama-sama kita terima kasihlah kepada beliau datang bersama di kubur pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat rahmat oleh Allah dan redha oleh Allah SWT. Kita akan selamat dunia dan panjang ke umur sehat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna 'ilma zukna fahma rabbana la tuzighna ba'daitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ikhtim lana bisul khatimah wa la taqtim 'alaina bisul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifat min kulli da' birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma fil lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.